manusia-manusianya itu tidak dibangun, dibodohi, dimarginalkan, bahkan dibunuh, dimatikan. Ini logika dari mana begitu? Ini sebenarnya saya yang bingung apa pemerintahnya yang memang tidak mau peduli begitu. Teman-teman, di depan sana kita lihat ada istana ya. Istana yang dibangun, yang tentunya membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Presiden kita duduk di situ. Presiden kita bekerja dari situ. Yang katanya stop belusukan, pasti kita nantikan kehadirannya di sini ya, Pak? Betul atau tidak? Betul! Betul atau tidak? Betul! Ya tunggu saja, apakah Bapak Presiden Jokowi setelah ini sudah seminggu lebih ya, tragedi Paniai berdarah, apakah mau berbicara di sini, di depan kita semua? Untuk teman-teman, mungkin kita akan bikin lingkaran untuk menutup acara kita, karena kita mulai dari luar, kita juga akan mengakhiri dengan luar. Kami sedang berhenti, bahwa saat ini kami sedang menangis, bahwa saat ini semua kebaikan yang kau ciptakan itu akan menjauh dari kami. Pada masa ini Tuhan, di masa Natal ini, sebenarnya kami di Papua harus menikmati suasana ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, dengan hati yang penuh sukacita seperti bangsa-bangsa lain di luar negeri Papua, di belahan dunia manapun, yang menikmati suasana ini dengan tenang, damai, gembira, sukacita, hidup bersama keluarga dalam rukun dan damai. Tetapi Tuhan, suasana itu seakan menjauh dari kami. Suasana itu seakan sudah tidak mau berteman dengan kami. Suasana itu seakan-akan sudah menutup pintu dan hati kami, Tuhan. Kami setiap Desember kami tidak menerima, tidak menikmati suasana itu dengan tenang dan hati yang damai, Tuhan. Kami saat ini merintih, Tuhan. Bentuk rintihan kami itu, Tuhan, kami harus turun ke jalan. Bentuk rintihan kami itu, Tuhan, kami harus berdoa dengan tangisan. Bentuk rintihan kami itu, Tuhan, kami harus menangis dan kami harus meratapi kepergian saudara-saudara kami